A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana ila ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan berkongsi hikmah mengenai perjuangan menjadi hamba Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala itu suatu perjuangan yang benar-benar tidak mudah. Karena tak semua yang dilarang itu nampak buruk di depan mata kita. Kebanyakan semua yang nampak di mata sangat menyenangkan. Semua tergambar sangat indah, bermain-main dalam fikiran. Oleh itu, menjadi hamba Allah perlukan perjuangan dan pengorbanan yang sangat besar. Dan tidak mudah pula. Apalagi hidup di akhir zaman seperti saat ini, yang mempunyai corak kehidupan berwarna-warni. Berbagai macam godaan duniawi telah mengelilingi kehidupan kita. Sungguh ujian menjadi hamba Allah di akhir zaman ini lebih berat daripada zaman dahulu. Kerana di akhir zaman ini, dunia telah mengalami kemajuan yang pesat. Teknologi berkembang maju, segalanya tersergam indah di depan mata. Mahu atau tidak, kita tetap melaluinya. Kerana semua itu berlaku di zaman kita sekarang. Namun ketahuilah, bahwa yang indah dan menyenangkan itu belum tentu baik untuk kita. Marilah kita luruskan niat untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar mengabdi dan mentaatinya. Sesungguhnya Allah SWT memberikan perintah pada kita untuk mentaatinya, supaya dengan mentaatinya kita terhindar dari segala sesuatu yang dilarangnya. Menghambakan diri pada Allah SWT atau al-ubudiyah merupakan kedudukan manusia yang paling tinggi di sisi Allah SWT. Dan ketahuilah bahwa hamba Allah yang terbaik itu tidak lain tentulah para Nabi alaihissalam, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri-istrinya, para ahlul baitnya dan semua orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari zaman dahulu hingga akhir zaman. Itulah orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan, keimanan. Oleh itu, mengikuti jalan orang-orang yang bertakwa merupakan tali penyambung yang paling selamat, yang paling kuat untuk sampai pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu mampu melakukan segala yang diinginkan dan dapat memilih segala yang dapat menyenangkannya. Akan tetapi, kerana seorang hamba Allah itu merasa takut pada Rabb-nya, maka ia menahan diri dari melakukannya. Tentulah dengan menahan diri itu ia telah berkorban. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya penghambaan diri itu ada banyak jenisnya, bergantung pada siapa seorang itu mengabdikan dirinya dan bergantung pula dengan apa yang paling dicintainya. Jika ia mengabdikan diri selain Allah, mencintainya dengan melebihi cintanya pada Allah Subhanahu wa taala, maka ia merupakan telah menjadi hamba bagi apa yang dicintai lebih dari Allah itu. Ketahuilah bahwa penghambaan diri pada Allah Subhanahu wa taala saja merupakan penghambaan yang tidak pernah mengecewakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Yang bermaksud, walaupun demikian, ada juga di antara manusia yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi sekutu-sekutu Allah. Mereka mencintainya, memuja dan mentaatinya sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedang orang yang beriman itu lebih cinta, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih memudahkan jalan kita supaya kita dapat menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama ialah meluruskan niat dahulu.
Hambakan diri kita pada Allah SWT dengan penuh keikhlasan. Rendahkan diri kita di hadapan Allah SWT. Bermakna kita harus sentiasa merendahkan diri setiap waktu. Kerana sungguhnya setiap detik, setiap hembusan nafas kita tak akan pernah lepas dari pemerhatian Allah SWT. Bila saja timbul sifat meninggi diri, secepatnya ingat kembali dan bertaubat bahwa diri kita tak pantas untuk meninggikan diri. Setiap kenaikan yang kita alami dalam kehidupan seharian, kita sertai dengan zikir menyebut kebesaran Allah SWT. Contoh yang paling mudah ialah yang paling sering berlaku ketika kita menaiki tangga. Setiap langkah naik ke atas, sebutlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap tapak kita sebut Allahu Akbar. Hingga sampai ke atas, sebutlah Alhamdulillah. Dan ketika turun pula, sebutlah Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Hingga tangga bawah yang terakhir. Kemudian lanjutkan zikrullah di setiap waktu. Walaupun kita sering terlupa, tidak mengapa. Namun segeralah zikir bila teringat kembali. Lupa itu merupakan sifat fitrah bagi manusia. Jadi, hal itu merupakan lazim berlaku pada setiap manusia walaupun pada orang yang alim sekalipun. Namun, orang yang alim, yang bertakwa, orang soleh itu bila ingat, ia akan segera memperbaiki dirinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerendahan diri. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala dengan kebesarannya, agungkan Allah Subhanahu wa taala dan rendahkan diri kita. Anggap saja diri kita tiada dan tidak layak untuk disebut-sebut. Karena kita bukanlah siapa-siapa, melainkan hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat memerlukan rahmat, kurniaan dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan mencintai segala sesuatu melebihi cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Lepaskan kecintaan pada dunia dan makhluk dari hati kita. Biarlah hanya nama Allah Subhanahu wa taala yang bertahta di hati kita. Jadikanlah Allah Subhanahu wa taala yang pertama dalam seluruh hidup dan mati kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hidup dan mati hamba, hamba serahkan kepada-Mu sepenuhnya. Itulah merupakan kalimah pernyataan bahwa diri kita bertawakal kepada Allah SWT sepenuhnya. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, melepaskan cinta dunia itu bukan berarti hidup melarat. Bapa Kedana. Bahkan kita perlu menjadi kaya, akan tetapi kekayaan kita bukan untuk diri kita, akan tetapi untuk membantu agama Allah SWT, untuk membantu saudara-saudara yang memerlukan bantuan kita. Dan menjadikan harta kekayaan itu sebagai fasiliti untuk meraih kehidupan akhirat. Misalnya dengan jalan naik haji, umrah, berkurban, akikah, bersedekah, membantu membangun jalan, membangun masjid, surau, madrasah dan sebagainya. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, bukan kaya untuk memenuhi nafsu, ya. Akan tetapi kita perlu kaya untuk membantu agama Allah SWT, untuk sampai pada Allah SWT, untuk melayakkan diri kita sebagai hamba Allah SWT yang sejati. Fahamkanlah perkara ini kerana masih ramai di antara hamba-hamba Allah yang lainnya yang asyik mengejar harta duniawi, akan tetapi lupa diri. Kekayaannya hanya untuk memenuhi kemewahan kehendak nafsunya sendiri, untuk menambah harta dan kesenangan, namun lalai akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa bahwa harta merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang diperolehi merupakan asbab-asbab dari doa-doa orang yang memerlukannya
di sekitar hidupnya. Ingatlah bahwa dalam harta kita ada hak orang lain yang memerlukan. Jangan sampai kita mati sebelum kita membahagikan harta hak-hak mereka yang ada pada diri kita. Sungguh amatlah rugi apabila kita lalai dalam memberikan hak-hak fakir miskin dan orang yang memerlukan lainnya. Dunia ini kita ambil sekadarnya saja. Begitupun dengan melepaskan dari cinta manusia. Maksudnya bukan membenci manusia dan merasa tidak perlu dengan mereka. Kemudian bersikap acuh tak acuh dan sombong, meninggikan diri. Bukan demikian. Akan tetapi yang dimaksudkan ialah tidak berharap pujian ketika kita berbuat amal kebaikan. Tidak mengharapkan balasan cinta ketika kita mencintai mereka. Serahkan dan lupakan balasan-balasan dari mereka. Jika kita memperoleh pujian, walhal kita tak berharap pujian dari mereka, balasan apapun dari mereka, maka semua itu merupakan oleh Allah SWT di dunia dan juga merupakan ujian buat kita. Hendaklah ketika kita kita memperoleh pujian, balasan yang sedemikian, segeralah kita bersyukur pada Allah SWT dan tetaplah merendahkan diri, menghambakan diri kita pada Allah SWT dan semua makhluk. Merendahkan diri kita di hadapan semua makhluk. Itulah cara hamba Allah yang bertakwa. Bila dipuji, tidak membuatnya melambung, akan tetapi lebih merendahkan dirinya. Pujian, balasan, semuanya dikembalikan kepada Allah SWT. Walaupun mudah, akan tetapi hal itu sangat sulit untuk dilaksanakan. Akan tetapi insya Allah, dengan berlatih sedikit demi sedikit, kita akan menjadi hamba Allah SWT yang sentiasa istiqamah dalam keikhlasan, tawaduk, qanaah dan wara'. InsyaAllah. Sebagai manusia, kita harus tetap saling mencintai dan berlaku ihsan kepada semua ihsan, pada semua insan. Kita harus tetap menghargai insan lainnya, walaupun kita tak berharap untuk dicintai, dihargai dan dihormati. Kerana mencintai, menghormati dan menghargai insan lain, orang lain, itu merupakan sifat ihsan, juga sifat tawaduk. Merendahkan diri kita di hadapan orang lain. Jangan sampai karena kita tak berharap cinta, tak berharap dipuji dan tak berharap balasan, maka menjadikan diri kita lupa untuk berbuat. Maka berhati-hatilah bila segala yang kita cintai dan kita yakini melebihi cinta dan keyakinan kita pada Allah SWT, karena benar-benar akan menjatuhkan diri pada lembah kehinaan dan juga membawa kepada kesengsaraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, menjadi hamba Allah itu benar-benar perjuangan yang tidak mudah, yang perlukan sebuah perjuangan dan pengorbanan. Lebih berat lagi bagi yang mempunyai kemampuan, kelebihan-kelebihan tertentu seperti kecantikan, harta, ilmu, pangkat, kedudukan dan sebagainya. Kerana dalam keadaan berkemampuan itu, tentulah seorang itu dapat memilih apa saja yang dikehendakinya, melakukan apa saja. Sama ada menjadi hamba Allah yang menunjang kelebihannya sendiri atau tetap merendahkan dirinya menjadi hamba Allah SWT yang sejati, yang bertakwa kepada Allah SWT. Jika mereka yang berkemampuan itu menghambakan diri pada Allah SWT sekalipun, pastinya kehambaannya itu tak terlihat di hadapan orang lain kerana telah terbungkus dengan apa yang telah ada pada dirinya. Selain itu juga, ujian dan perjuangan lebih berat kerana banyak yang menjadi penghalangnya, seperti misalnya harta yang dimilikinya, pandangan orang lain yang hasad, pastinya bersangka buruk dengannya dengan menyebut, menuduhnya sebagai orang yang sombong. Sekalipun orang yang berkemampuan itu, yang mempunyai kelebihan itu tidak sombong,
namun hanya hidup apa adanya dengan apa yang dimilikinya. Itulah ujian menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala di saat diri mempunyai kelebihan dan kemampuan. Jika ada di antara saudara yang berkemampuan dan mengalami hal sedemikian, maka usah bersedih hati, karena sesungguhnya kita tidak mengharapkan apa-apa pujian dari siapapun, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terima saja cercaan, makian, pelian, tuduhan orang lain itu sebagai pemacu semangat untuk lebih menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik lagi, untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar Maha mengetahui, memerhati dan Maha adil. Penilaian sebahagian dari orang lain terhadap kita tak selalu benar, kerana mereka menilai dengan hati yang dipenuhi dengan noda dan penyakit hati. Sedangkan penilaian Allah Subhanahu wa taala itu lebih benar, adil dan bijaksana. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar menilai hati yang paling dalam. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala bagi kita, dan cukuplah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba yang lain yang menjadi permainan makhluk. Begitulah hidup orang-orang yang bergelar hamba Allah, yang hidup berkemampuan dan mempunyai kelebihan tertentu. Namun dalam diam, di tengah kemampuannya itu masih tetap menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah semua hamba Allah yang mempunyai kemampuan, kelebihan itu untuk bersabar dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita tidak memandang orang yang berkemampuan dan mempunyai kelebihan tertentu dengan pandangan mengikut bisikan hasad, kebencian dan emosi, atau menilai dari kebiasaan-kebiasaan, perkataan orang, anggapan orang-orang. Karena sesungguhnya kita tak tahu bagaimana hidup mereka yang sebenarnya. Bisa jadi mereka yang terlihat mampu itu justru lebih menghambakan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan asbab menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya dengan penuh takwa itu, maka Allah Subhanahu wa taala kurniakan nikmat rezeki yang mencurah-curah kepadanya sehingga hidupnya lebih senang, lebih mudah seperti yang saat ini mereka alami. Bukankah apabila seseorang itu menjadi hamba Allah yang sejati, yang bertakwa, mereka akan menjauhi dunia dan mengejar kehidupan akhirat. Apabila seorang hamba Allah itu mengejar akhirat, maka secara otomatisnya dunia itu akan mengejarnya. Demikianlah apa yang sebenarnya berlaku. Tidak semua orang yang mempunyai kemampuan, kelebihan itu sombong. Jadi kita harus memperbaiki lagi cara pandang kita. Pandanglah dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan selamat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa orang yang hidupnya biasa, sederhana atau dalam keadaan penuh kekurangan justru lebih mudah untuk menghambakan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada apa-apa yang menjadi penghalangnya. Ia tiada banyak harta untuk diuruskan. Dirinya dalam keadaan bersiap sedia, tinggal niat sama ada mahu menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala ataupun menjadi orang-orang yang kufur akan nikmat dan enggan menjadi hamba Allah serta ingkar menolak penghambaan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Semoga semuanya hamba Allah dipermudahkan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, penuh ketakwaan. Bagaimanapun juga, usah kita sibukkan diri dengan menilai orang lain. Hendaklah kita sibukkan diri kita dengan menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keadaan semua hambanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 135.
in yakun ghaniyan aw fakiran fallahu aula bihima, yang bermaksud jika ia kaya atau miskin maka Allah Subhanahu wa taala lebih tahu keadaan keduanya. An-Nisa, ya, dalam An-Nisa surat 100, surah An-Nisa ayat 135. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu juga dengan orang yang mengamalkan ilmu yang menyampaikan kebenaran dan nasihat, seringkali dituduh sebagai sombong dengan ilmunya, sok pandai, dan yang paling sering dituduhkan ialah perkataan seolah-olah hanya kamu saja yang masuk ke surga. Itulah ayat yang paling banyak kita jumpai di laman komen di media-media sosial. Walhal orang yang memberi nasihat itu tidak sesekali menyatakan hanya dirinya yang masuk surga. Ia hanya mengajak pada kebaikan, mengingatkan secara berhikmah. Akan tetapi nasihat baik santun sekalipun bila terkena pada orang yang keras hatinya pasti tidak akan diterima, justru akan dibenci dengan perli dan sindiran, hinaan. Bahkan juga orang yang tidak mahu terima itu, bila kebenciannya sudah merasuk ke dalam hati, dendamnya lama sekali, bahkan bisa menghasut orang lain untuk turut membenci orang yang memberi nasihat dan dakwah itu. Maka jika berita fitnah dan tuduhan itu turut sampai kepada orang-orang yang juga keras hatinya, benci padanya, seketika itu mereka turut membenci orang yang menyampaikan kebenaran tadi dan menjadikan orang yang memberi nasihat itu seolah-olah benar-benar orang yang berilmu tapi sombong. Walhal tidaklah demikian. Begitulah bahayanya fitnah dan kebencian dari orang-orang yang mengikuti nafsu, menghambakan diri selain Allah Subhanahu wa taala. Jika ayat seperti itu dilontarkan kepada kita, di antara kita usah dilayan, nasihat saya, nasihat dari saya ialah diam itu lebih baik. Jika kebencian dan penentangannya pada dakwah sudah terlalu besar hingga mengarah pada kebencian dan dendam, maka pilihan terbaik ialah pergi dan menghindar. Cukuplah bersabar, terima saja sebagai ujian, jadikan sebagai pemacu semangat untuk sebarkan syiar Rasulullah SAW. Sesungguhnya tugas kita hanya menyampaikan nasihat, menyampaikan syiar, menyampaikan dakwah, sedangkan hidayah itu hanyalah milik Allah, hak Allah sepenuhnya. Mungkin Allah SWT belum memberi mereka hidayah melalui manusia, melalui diri kita. Mungkin juga hidayah yang terbaik bagi mereka ialah berupa musibah, sakit dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, sebagai hamba Allah yang berusaha untuk mentaatinya, hendaklah kita tetap bersabar di atas jalan yang benar. Usah kita berharap apa-apa melainkan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita selalu menjadi hamba Allah yang ikhlas dan jujur. Hendaklah kita sentiasa berusaha untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, yaitu dengan tidak menyombongkan diri. Sebaliknya sentiasa merendahkan diri di hadapan Allah SWT dan juga di hadapan semua orang. Menjadikan ketaatan pada Allah SWT yang pertama dalam hidup kita. Teruskan usaha menghambakan diri pada Allah SWT walaupun tidak mudah. Walaupun jalan sebagai hamba Allah itu tidak mudah, maka berusahalah untuk terus merendahkan diri di hadapan Allah dan orang lain. Hindarkanlah segala hal yang mendekatkan pada kemaksiatan yang dapat merosakkan keimanan kita. Sesungguhnya Allah SWT telah mempersiapkan balasan yang jauh lebih besar di akhirat kelak bagi hambanya yang istiqomah dalam mentaati Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Qasas ayat 83, Tilkat darul akhiratu naja'aluha illadzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin, yang bermaksud negeri akhirat yang telah diterangkan nikmat-nikmatnya itu kami sediakan bagi orang-orang yang tidak bertujuan hendak mendapat pengaruh atau kelebihan di muka bumi,
dan tidak ingat hendak melakukan kerosakan. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah sedikit hikmah mengenai penghambaan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sentiasa berusaha untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa dikurniakan hidayat, maghfirah, afiah terbaik, curahan rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Semoga segala amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga setiap amal buruk baik yang sengaja pun tidak sengaja segera diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat lemah, yang penuh kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah, terima kasih karena setia menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Jazakumullah khairan kasira wa jazakumullah ahsanal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.